sebagai bentuk apresiasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, Kantor Cabang Bandung Soekarno-Hatta, dan BRI Kantor Cabang Bandung Marta Dinata kepada nasabah yang loyal penabung Simpedes, mengadakan acara pengundian panen hadiah Simpedes PHS semester 2 2021. Acara dihadiri Regional Head Micro Business Banking, Miss Nadine, Departemen Head Micro Business Banking, Viriani Dewi Zairina, Pemimpin Cabang BRI Bandung Soekarno-Hatta, Albertus Anto Widiatmoko, Pemimpin BRI Cabang Bandung Marta Dinata Heru Senjaya, Asisten Manajer Pemasaran Mikro AMPM BRI Kanca Bandung Soekarno-Hatta Dede Suryana, Kanca Marta Dinata Dina Marlina, para Kepala Unit, Mantri BRI, dan para undangan terpilih. Adapun pemenang Grand Prize 1 unit mobil jenis Toyota Avanza BRI Kanca Bandung Soekarno-Hatta diraih oleh Atim Rahman, nasabah Simpedes BRI Unit Turangga, yang diserahkan secara simbolis oleh pemimpin cabang BRI Bandung Soekarno-Hatta, Albertus Anto Widiatmoko, kepada Kepala Unit BRI Turangga, Teddy Irawan, yang mewakili pemenang. Pemenang Grand Prize 1 unit mobil jenis Toyota Avanza untuk BRI Kanca Bandung Marta Dinata diraih oleh Afif Muhammad Safa, nasabah Simpedes BRI Unit Surapati, yang diserahkan secara simbolis oleh pemimpin cabang BRI Bandung Marta Dinata, Heru Senjaya, kepada Kepala Unit BRI Surapati, Andri Ajtovan, yang mewakili pemenang. Selain hadiah Grand Prize, BRI Kanca Bandung Soekarno-Hatta dan BRI Kanca Bandung Marta Dinata juga mengundi hadiah utama berupa sepeda motor Yamaha Mio dan sepeda motor Yamaha New Vino. Ada juga hadiah lain berupa LED TV 43 inch, lemari es, mesin cuci, hadiah hiburan dari Mitra BRI yaitu jam Grindo dan As Grindo, juga door prize bagi tamu undangan yang datang. Semua nasabah Simpedes BRI dapat menyaksikan acara melalui live streaming, channel YouTube, Zoom, dan Instagram. Nasabah yang bertransaksi juga dapat menonton langsung di BRI Kanca Bandung Soekarno-Hatta dan BRI Kanca Bandung Marta Dinata. Hari ini cabang BRI Soekarno-Hatta melaksanakan undian PHS, panen dan Simpedes, dalam rangka apresiasi pada nasabah-nasabah BRI. Nah, hari ini tanggal 17 Mei 2021, kita melaksanakan undian PHS di Hotel Malaka. Undiannya pertama adalah sebuah mobil Avanza, di luar itu ada motor, ada barang lainnya. Nah, apresiasi ini kami berikan karena memang secara total kami di BRI Soekarno-Hatta, khususnya simpanan kita tumbuh total di posisi 440 miliar dengan jumlah debitur 180.000. Nah, harapannya undian kali ini berkah untuk semuanya dan tahun depan kita bisa mengundi lagi dengan hadiah lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu kita semua Bapak Ibu sekalian yang terhormat, silakan menabung di BRI. Lebih banyak tabungan semakin banyak yang bisa memungkinkan menang untuk di BRI. Kami himbau Bapak Ibu sekalian nasabah BRI khususnya ataupun yang belum BRI, silakan menabung di BRI. Ya, kita semua punya produk yang banyak, khususnya kita bisa buka rekening tanpa harus ke bank, pakai Primo kita bisa. Bisa transaksi di luar juga BRI bisa, di agen BRI bisa. Nah, ke depan harapannya semakin banyak tabungan Bapak nabung di BRI, mudah-mudahan bisa mendapatkan hadiah lebih bagus lagi, lebih banyak lagi ke depan. Semoga kita semua diberi kesehatan selamatan, apalagi masa pandemi kita sudah mulai tumbuh dan berkembang. Harapannya tidak hanya di simpanan, kita bisa bantu masyarakat di sektor pinjaman. Terima kasih, selamat siang. Pemimpin cabang BRI Bandung Marta Dinata Heru Senjaya didampingi asisten manajer pemasaran mikro Lina Marina dan Ketua Panitia Anugerah Agung menuturkan, undian PHS dilakukan secara fair dan transparan dengan disaksikan oleh nasabah undangan, pihak notaris, perwakilan dinas sosial, kepolisian, dan perwakilan BRI. Selain dilakukan secara terbuka, alat pengundiannya sangat terjamin karena masih disegel, disaksikan langsung oleh para nasabah. Selain itu, pajak ditanggung oleh Bank BRI. Para nasabah BRI bisa ikut aktif menggunakan fitur-fitur layanan digital saving yang melengkapi Simpedes, seperti apabila ingin membuka rekening Simpedes atau mengganti password pada mobile banking, tidak perlu datang lagi ke kantor BRI. Nasabah pun bisa membuka rekening Simpedes dari rumah hanya dengan menggunakan gadget di alamat https://bukarekening.bri.co.id atau download aplikasi BRImo di Play Store. Semua dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Semua jadi mudah dengan tabungan Simpedes, karena sekarang Simpedes merupakan tabungan si serba bisa. Alhamdulillah di acara ini, selain kita mengundi hadiah yang tadi disebutkan sama Pak Agung,
juga kita mengadakan lelang hadiah dan anime nasabah sangat antusias sekali dengan lelang tersebut. Mudah-mudahan BRI, khususnya BRI Kanca Marta Dinata, semakin sukses lagi dengan adanya acara tersebut. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita telah sukses mengadakan acara undian Simpedes periode 2 2021 dan animo masyarakat sangat-sangat antusias sekali, dan memang hadiahnya pun sangat-sangat oke sekali. Di antaranya yang pertama itu hadiah grand prize 1 buah mobil Avanza, kemudian motor 6 unit, kemudian televisi ada 9 unit, lemari es 8 unit, dan mesin cuci 13 unit. Alhamdulillah semuanya senang sekali ya mendapatkan hadiah ini, dan nasabah pun dapat memberikan kontribusi seperti saldonya bisa di top up. Banyak keuntungan membuka rekening Simpedes, antara lain untuk transaksi, proteksi sekaligus investasi, kemudahan transaksi menggunakan fitur-fitur BRIMO, proteksi atau asuransi untuk usaha dan perlindungan diri, investasi menggunakan DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan yang merupakan anak perusahaan BRI yang bonafit.